Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di Mu'ajbi Tutorial. Di video kali ini saya akan berbagi cara menghapus riwayat pencarian atau penelusuran pencarian dan juga histori tonton YouTube. Sebelum lanjut ke tutorial, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, kita buka saja aplikasi YouTube-nya. Ini dia riwayat pencarian YouTube. Dan juga ini riwayat histori tontonnya. Untuk menghapus riwayat pencarian dan juga histori tonton YouTube, kalian klik saja di bagian histori. Lalu klik titik tiga di sebelah kanan atas. Lalu pilih kontrol history. Di bagian atas ada hapus history tonton untuk menghapus history tonton YouTube. Dan juga di bagian bawahnya ada hapus history penelusuran untuk menghapus riwayat penelusuran atau pencarian. Kita hapus saja. Pilih saja hapus history tonton. Oke, historinya sudah terhapus. Sekarang kita hapus histori penelusuran atau pencarian. Dan histori penelusuran juga sudah terhapus. Sekarang kita cek. Dan histori tontonnya sudah berhasil dihapus. Dihapusnya semuanya. Kita cek juga di bagian riwayat pencarian. Riwayat pencarian juga berhasil dihapus semuanya. Oke teman-teman, itu dia tutorial cara menghapus riwayat pencarian dan juga histori tonton YouTube. Bagi teman-teman yang ingin merequest tutorial atau bertanya seputar tutorial Android, silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat.